Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Apabila konten ini bermanfaat, bisa like sebanyak-banyaknya, bisa share, dan juga bisa dengan komentar. Sebelumnya, selamat buat fans timnas Inggris. Inggris mengalahkan Belanda dengan skor 2-1 sehingga melaju ke final bertemu dengan timnas Spanyol. Akan tetapi untuk konten hari ini kita tidak akan membahas Piala Eropa, tetapi membahas Liga 1 dari klub Maulud United. Untuk informasi Maulud United, di sini ada informasi dua, yaitu tentang Stadion Maulud United dan perpindahan pemain asing untuk Maulud United. Sebelumnya, untuk kompetisi Liga 1 2024-2025, untuk sementara Maulud United akan meminjam stadion dari Persik Kediri, yaitu Stadion Brawijaya di Kota Kediri. Dikarenakan Stadion Maulud United masih tahap renovasi atau tahap pembangunan, dan apa itu targetnya akan dimulai atau akan selesai di target bulan September. Kita akan tunggu perkembangannya untuk Stadion Maulud United untuk Liga 1 2024-2025. Selanjutnya, untuk perpindahan pemain asing Maulud United, ini saya catat setidaknya ada 6 pemain asing yang resmi dikontrak oleh Maulud United untuk Liga 1 2024-2025. Maulud United merupakan tim kaya. Dimulai di Liga 2 musim kemarin, Maulud United sudah diperkuat banyak pemain yang berpengalaman di Liga 1. Dan untuk Liga 1 2024-2025, Maulud United tergolong tim mewah, baik lokal, karena ada beberapa pemain yang berpengalaman atau yang sudah kenyang untuk Liga 1, dan pemain timnas Indonesia juga bergabung di Maulud United. Siapa lagi kalau bukan Yance Sayuri, Yakob Sayuri, itu satu paket kabarnya atau kononnya ini pemain dengan gaji termahal di Liga 1. Selanjutnya pemain senior juga dari timur, Manahati Lestusen, Frans Butuan, juga berpengalaman di Liga 1, pernah main di Persib Bandung. Ilham Nudin Armain, mantan pemain PSM Makassar. Rival Lastori, ini Rival Lastori pemain yang banyak membantu klub Liga 2 promosi ke Liga 1. Dan Yandi Sofyan dan banyak lainnya. Untuk pemain asing, ini saya catat ada sekitar 1, 2, 3, 6 pemain asing yang sudah resmi. Kita akan bacakan satu persatu dan profilnya, yaitu pertama Diego Martinez. Diego Martinez sebelumnya bermain untuk klub Gen Caballero, pemain yang berkelahiran 17 Oktober 1995, umur 28 tahun, dari negara Paraguay, dengan tinggi badan 1,84 meter, posisinya yaitu sebagai striker atau penyerang. Di klub tersebut sudah mencatatkan 22 penampilan, 4 gol yang diciptakan, dan mendapatkan 1 kartu kuning. Yang kedua, Jorge Correa. Jorge Correa sebelum ke Maulud United bermain di klub Liga 2 Portugal, yaitu Torrense. Pemain yang berkelahiran 4 April 1993, umur 31 tahun, berasal dari negara Argentina, tinggi badannya 1,70, posisi utamanya yaitu apa itu sayap kiri. Di klub Torrense sudah mencatatkan 35 kali penampilan, 3 gol, 5 umpan gol, mendapatkan 1752. Yang ketiga, Cássio Seid
bermain di klub Ararat Armenia sebelum bermain di Maulud United. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah dengan kelahiran 3 Januari 1994, umur 30 tahun, berasal dari Brasil dengan tinggi badan 1,86 meter, posisi utamanya sebagai bek tengah, sudah mencatatkan 30 kali penampilan, mendapatkan 2527 menit di klub Ararat Armenia. Yang keempat, Beimar Angulo, juga bermain di klub Ararat Armenia, pemain yang berkelahiran 6 Maret 1992, umur 32 tahun, berasal dari negara Armenia, tinggi badan 1,81 meter, posisi utamanya sebagai gelandang bertahan, juga merupakan pemain timnas Armenia. Di klub tersebut juga sudah mencatatkan 33 penampilan, 1 gol diciptakan, 2439 menit bermain untuk klub Ararat Armenia di musim 2023-2024. Yang kelima, Tatsubo Nagamatsu, pemain berasal dari Jepang sebelum ke Maulud, bermain di Santa Lucia FC. Tatsubo berkelahiran 23 April 1995, umur 29 tahun, tinggi badannya 1,72 meter, posisi utamanya yaitu sebagai gelandang serang. Di Santa Lucia sudah mencatatkan 21 kali penampilan, 4 gol, 2 umpan gol, dan mendapatkan 1437 menit bermain untuk Santa Lucia FC. Yang keenam, Adriano Castanheira juga bermain di Ararat Armenia, pemain yang bertinggi badan 1,78 meter, berasal dari Portugal, posisi utamanya sebagai gelandang serang. Pemain yang kelahiran 7 April 1993, umur 31 tahun, sudah mencatatkan 34 kali penampilan, 4 gol, dan 4 umpan gol. Itulah keenam pemain asing yang dipastikan atau bermain untuk Maulud United. Apakah ada penambahan 2 pemain asing lagi, kita akan update informasinya. Kritik dan saran langsung saja ke kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.